Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أزني الله وإياكم الحمد لله pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab ke-20, babun assalamu minal islam, bab bahwasanya salam itu bagian daripada Islam. Kita masih dalam kitabul iman, bab yang ke-20, bab assalamu minal islam. Wa qala Ammar, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Kata Ammar, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sangat mulia, yang termasuk dari para sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya. Yang beliau ya, ibunya dibunuh, yaitu Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, ya. Dan dia adalah wanita yang mati syahid pertama, yaitu ibunya Ammar, yaitu Sumayyah. Demikian juga ayahnya dibunuh, Yasir. Tatkala Nabi SAW melewati mereka sedang disiksa keluarga Yasir, maka Nabi berkata, sabran ala Yasir fa inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Ammar bin Yasir berkata, tiga perkara barang siapa yang mengumpulkannya maka dia telah mengumpulkan iman. Al-insafu min nafsik, itu engkau adil terhadap dirimu. Wa badrus salami lil alam, menebarkan salam ke alam semesta, yaitu kepada manusia. Wal infaq minal iqtar, berinfak meskipun dalam kondisi sulit, dalam kondisi sulit. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari masih ingin menjelaskan bahwasanya amal soleh termasuk bagian dari iman. Dan telah kita jelaskan berulang-ulang, Imam Al-Bukhari membawakan banyak dalil untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal bukan bagian daripada iman, ya. Menurut mereka namanya iman itu cuma yang ada di hati, ya. Maka dibantah Imam Al-Bukhari dengan membawakan perincian bahwasanya banyak amal termasuk dari keimanan. Di antaranya adalah salam, ya. Salam bagian daripada iman. Di sini kata Ammar bin Yasir, tiga perkara barang siapa yang mengumpulkannya maka dia telah mengumpulkan keimanan. Di antaranya al-insaf min nafsik, yaitu engkau adil terhadap dirimu, yaitu engkau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maksudnya demikian, ya. Demikian juga kau berbuat adil kepada dirimu, artinya kau tidak melalaikan hak sesama manusia, jadi hak Allah kau jalankan dan hak manusia juga kau jalankan, kau tidak lalaikan. Dan ini termasuk dari amal. Kemudian wa badrus salam lil alam, mengucapkan salam kepada manusia. Maksudnya ini juga adalah amal. Mengucapkan salam adalah ucapan lisan. Wal infaq minal iktar, dan berinfak dalam kondisi sulit. Tiga perkara ini adalah amal soleh dan menurut Ammar bin Yasir termasuk dari bagian keimanan. Kenapa dikatakan barang siapa yang mengumpulkannya maka dia telah mengumpulkan iman? Para ulama menjelaskannya, ya, di antaranya dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena barang siapa yang insaf terhadap dirinya, insaf artinya adil, ya. Insaf artinya adil terhadap dirinya, maka dia tidak melalaikan hak Allah dan dia juga tidak melalaikan hak manusia. Dia tidak melalaikan hak Allah dan juga tidak melalaikan hak manusia. Bukan hanya memperhatikan hak Allah, melalaikan hak manusia, atau sebaliknya memperhatikan hak manusia lupa dengan hak Allah, tapi dia menjalankan dua-duanya. Maka orang ini, ya, pasti melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Yang kedua, orang yang suka menebarkan salam, ya, berarti orang ini adalah orang yang tawadhu, orang yang tawadhu. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, wa badrus salam yatadammanu makarimal akhlaq. Orang yang suka menebarkan salam
ini mengandung sikap akhlak yang mulia darinya. Wa tawadhu'a wa adam al-ihtifar. Kemudian orang ini tawadhu dan dia tidak merendahkan orang lain. Karena kalau orang suka menebarkan salam berarti dia menghormati orang yang dia salami. Dia hormati, kemudian dia doakan, ya. Dan banyak orang tatkala melewati orang-orang yang miskin atau orang-orang yang rendahan, dia tidak mengucapkan salam karena tidak ada penghormatan. Ya, tidak ada penghormatan. Kalau ada orang dia mudah memberikan salam, kepada temannya dia beri salam, kepada supir dia beri salam, kepada tukang sapu dia beri salam, berarti orang ini tawadhu. Bahkan tukang sapu yang mungkin tidak dipedulikan oleh banyak orang, dia pedulikan, bahkan dia mengucapkan apa? Salam, ya. Ini menunjukkan tawadhu dan adamul ihtiqar, tidak merendahkan orang lain. Ini berarti hatinya bagus. Dan dengan salam akhirnya apa? Timbul at-ta'aluf wa tahabub. Ta'aluf artinya persatuan, wa tahabub itu saling mencintai. Kemudian kata Ibnu Hajar, wal infaku minal iqtar, ya, atau Ibnu Hajar menukil perkataan para ulama dalam Fathul Bari, wal infak minal iqtar yatadammanu ghayatul karam. Dan berinfak dalam kondisi sulit ini mengandung puncak kebaikan. Artinya orang ini sangat baik. Orang disebut dengan orang yang karim itu orang suka membantu orang lain, ya, suka memberi apa bantuan kepada orang lain, suka bersedekah dan yang lainnya. Li'annahu idza anfaqa ma'al ihtiyaj kana at-tawassu aktsara infaqan. Karena kalau dia dalam kondisi butuh, dalam kondisi perlu, dia berinfak, apalagi kalau dia dalam kondisi lapang, dia akan lebih mudah lagi berinfak, ya. Perkaranya telah kita sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga, uiddatil muttaqin, yang Allah siapkan surga bagi orang yang beriman, yang bertakwa, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sulit. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan juga para hadirin dan hadirat, kita biasakan diri kita berinfak. Dalam kondisi sulit pun kita berinfak, meskipun mungkin lebih sedikit, ya. Tapi tidak mengapa, tetap kita berinfak. Dan memang otomatis kalau uang kita sedikit, infak kita lebih sedikit. Tapi jangan berhenti, tetap saja kita berinfak. Dan ini menunjukkan iman yang kuat, ya. Kalau dalam kondisi sulit saja dia berinfak, apalagi dalam kondisi lapang. Dan ini menunjukkan, ya, kata Ibn Hajar, yastalzim al-wuthuqa billah. Dan ini menunjukkan seorang itu percaya kepada Allah. Wazuhda fid dunya wa qisral amal. Dan menunjukkan dia zuhud kepada dunia dan menunjukkan pendeknya angan-angannya. Ya. Tapi kalau orang tidak mau berinfak, ya, berarti dia tidak zuhud kepada dunia. Dan angan-angannya tinggi, pengen ini, pengen ini. Mau infak nanti gimana? Mau beli ini, mau beli enggak bisa. Beli mobil, berarti angan-angannya apa? Panjang, ya. Ingin beli ini, ingin beli ini, ingin beli ini, akhirnya dia tidak berinfak. Adapun percaya kepada Allah, angan-angan pendek, zuhud kepada dunia, itulah perkara-perkara akhirat. Itulah, ya, inti dari perkara-perkara akhirat. Maka barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini, maka dia telah mengumpulkan iman, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini perkataan yang sangat indah, ya, dari Ammar bin Yasir, di seorang sahabat, sampai-sampai kata Ibnu Hajar, ya, mengatakan hal ini menguatkan bahwasanya perkataannya mirip dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi yang utiya jawami'ul kalim, yang Nabi diberikan kata-kata yang sedikit tetapi maknanya dalam. Itu namanya, kata Nabi, utitu jawami'ul kalim, aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kata-katanya sedikit tapi kandungannya dalam. Dan perkataan Ammar bin Yasir mirip seperti perkataan Nabi, singkat tapi maknanya dalam. Baik, kemudian Ibn Hajar menyebutkan hadis. Beliau berkata, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Abi Al-Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ayul islami khair, Islam apa yang terbaik? Kata Nabi SAW, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan, kemudian engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Ini sudah pernah kita jelaskan, di antara Islam yang terbaik adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tidak kenal. Sudah kita jelaskan, nanti bisa dilihat kembali, ya, penjelasannya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalil menguatkan bahwasanya salam adalah bagian daripada iman. Salam
dan salam adalah perbuatan amal, dan amal adalah bagian dari iman, berbeda dengan pendapat orang-orang Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Taib, ada faedah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hadis ini sudah pernah disebutkan oleh Ibnu Hajar, hadis nomor 12. Sekarang diulangi lagi hadis nomor 28. Tetapi dalam hadis nomor 28 ini Ibnu Hajar menyebutkan gurunya yang lain. Jadi dia meriwayatkan hadis dari jalur yang lain. Dari jalur Qutaibah kemudian Lais. Ya, adapun hadis sebelumnya dari gurunya Amr bin Khalid anil Lais. Jadi Al-Bukhari Al-Bukhari terkadang mengulang-ulang hadis. Tetapi kalau dia mengulangi hadis pasti ada tambahan faedah. Terkadang tambahan faedah berkaitan dengan sanadnya, terkadang tambahan faedah berkaitan dengan matannya. Untuk hadis kali ini Al-Imam Al-Bukhari mengulangi hadis padahal sudah dia sebutkan di nomor 12, dia ulangi nomor 28. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari gurunya yang berbeda. Kalau hadis nomor 12 diriwayatkan dari Khalid, Amr bin Khalid, adapun hadis ini diriwayatkan dari Qutaibah anil Lais. Sehingga dengan dua jalur memperkuat hadis ini, ya. Ada faedah secara sanad, ya. Kata Ibnu Hajar, secara umum tidak mungkin Al-Imam Al-Bukhari mengulangi hadis kecuali ada faedah. Kecuali ada faedah. Beliau tidak hanya mengulang-ulang hadis tanpa ada faedah. Pasti ada faedah. Meskipun matannya persis, tapi terkadang ada faedah berkaitan dengan sanad atau berkaitan dengan matan. Baik, kita lanjutkan bab ke-21. Bab kufronil ashir wa kufrin duna kufrin atau kufron duna kufrin. Bab tentang kufur kepada suami dan kufur namun bukan kufur akbar. Kufrun duna kufrin maksudnya kufur asghar. Kufrun duna kufrin maksudnya kufur asghar. Ya. Fihi Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan riwayat qala haddatsana Abdullah bin Maslamah dari guru beliau Abdullah bin Maslamah an Malik dari Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, ya, muridnya Ibn Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik di situ maksudnya Al-Imam Malik, imam dari Hijrah, ya. Kemudian kata Ibn Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa," aku diperlihatkan neraka jahannam. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, mereka telah kufur. Qila ayakfurna billah, maka ada yang bertanya kepada Nabi, "Apa maksud Anda wahai Rasulullah? Apakah mereka kufur kepada Allah?" Qala yakfurna al-ashir. Mereka kufur kepada suami. Wa yakfurna al-ihsan, dan mereka kufur, kufur artinya mengingkari. Dan mereka mengingkari al-ihsan, mengingkari kebaikan suami. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'aita minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka yaitu para wanita sepanjang tahun lantas dia melihat darimu satu kesalahan maka dia akan berkata aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini hadis yang sangat agung, ya, yang memperingatkan keras para wanita, ya, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjerumus dalam kekufuran, maksudnya kufur kepada suami, yaitu ingkar terhadap kebaikan suami. Karena ingkar terhadap kebaikan suami merupakan dosa besar. Makanya Nabi jelaskan bahwasanya penyebab para wanita banyak masuk dalam neraka jahanam adalah ingkar kepada suami. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Rasulullah SAW mengatakan uritu an-nar, aku diperlihatkan neraka jahanam. Oleh karena telah pernah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya, Nabi mengatakan aku yang paling tahu tentang Allah daripada kalian. Di antara sebabnya Nabi tahu persis tentang sifat-sifat Allah yang banyak yang tidak kita ketahui. Dan juga Nabi lihat langsung neraka dan juga lihat langsung apa? Surga. Maka keimanan Nabi sangat luar biasa. Ya, karena Nabi pernah lihat neraka dan juga pernah lihat surga. Maka wajar bahwasanya bagaimana ketakwaan Nabi yang luar biasa.
Nabi diperlihatkan neraka, ternyata Nabi melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ini maksudnya apa? Bukan sekarang penghuni neraka sudah ada, tidak. Tetapi ini berkaitan dengan masa depan. Nabi sering demikian, ya, diperlihatkan tentang masa depan. Melihat penghuni surga, melihat penghuni neraka, jahannam. Seperti contoh, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan, aku mendengar suara terompahmu, suara sendalmu di hadapanku, di surga. Bilalnya masih di bumi, belum di mana? Di surga. Maksudnya Nabi diperlihatkan masa depan. Bahwasanya Bilal masuk surga, bahkan berjalan di hadapan Nabi SAW. Demikian juga Nabi diperlihatkan neraka di masa depan. Bahwasanya neraka menyala-nyala, kemudian di antaranya penghuninya banyak dari para wanita. Kata Nabi, sebabnya apa? Yakfurna, karena mereka kufur. Lantas ada yang bertanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Dan ini dalil bahwasanya kalau ada guru menyampaikan sesuatu kurang jelas, maka boleh bagi sang murid untuk bertanya, memperjelas apa maksudnya. Karena tatkala Nabi mengatakan mereka kufur, maka secara zahir disangkakan maksudnya kufur yang keluar dari Islam. Kufur yang keluar dari Islam, kufur akbar, tetapi Nabi jelaskan kufur di situ bukanlah kufrun akbar, tetapi kufur asghar. Kufur asghar itu kafir kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi dalam istilah syariat ada namanya kufur akbar, kufur asghar. Ada nifak akbar, nifak asghar. Ada kefasikan akbar, ada kefasikan asghar. Fusuk akbar, fusuk asghar. Yang akbar-akbar ini adalah mengeluarkan orang dari Islam. Nifak akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Kemunafikan yang dalam hatinya ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi. Nifak asghar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Seperti suka berdusta, berjanji tidak ditepati. Ya. Kalau berkata berdusta, kemudian diberi amanah tidak dipenuhi. Ya. Berkhianat dan yang lainnya. Ya. Demikian juga kufur, ada yang kufur akbar, ada kufur asghar. Ada beberapa perkara yang Nabi namakan dengan kekufuran. Tetapi kekufuran tersebut bukanlah kufur akbar. Contoh, dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Dalam hadis kata Nabi, "Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain." Ini dalil bahwasanya membunuh saudara adalah kekufuran. Tetapi kekufuran ini bukan kufur akbar. Nabi namakan dengan apa? Kufur. Kata Nabi, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah sebagian kalian setelah aku meninggal lantas kembali menjadi kufur. Sebagian kalian memotong leher sebagian yang lain. Artinya membunuh sebagian yang lain. Kufur di sini maksudnya bukan kufur akbar, karena membunuh orang lain itu bukan kekafiran. Tapi tidak kufur apa? Asghar. Tetapi tatkala dinamakan dengan kufur, berarti ini bahaya. Berarti ini dosa besar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Memaki muslim yang lain adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran. Berarti membunuh kaum muslimin yang lain berarti kekufuran, berarti dosa besar. Ya, dalam hadis kata Nabi SAW, la zawalu, ya, hilangnya zawalu dunia, ya, hilangnya dunia dan seisinya, ahwanu indallahi min ya safaki damin rajulin muslim au kama qala Nabi SAW. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, karena seorang muslim ini dia salat, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beribadah kepada Allah, dia pun dunia tidak ngapa-ngapain. Maka dunia hilang dan seisinya lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak, ya. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu al-muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang muslim dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Berarti kalau dia menumpahkan darah yang haram, dia dalam kesempitan. Ini menunjukkan membunuh itu dosa besar, maka dinamakan dengan kufur, tetapi bukan kufur akbar, kufur asghar. Contoh lagi, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a. Dia telah kafir sampai dia kembali kepada tuannya. Ini sudah tidak ada di zaman sekarang karena tidak ada lagi budak, ya. Tuan-tuan juga sudah tidak ada. Budak-budak juga sudah tidak ada. Di Indonesia, di Arab Saudi juga sudah tidak ada. Saya enggak tahu di negara-negara lain. Tapi ini menunjukkan budak harus taat kepada tuannya. Kalau dia kabur, maka dikatakan kufur. Dia telah terjerumus dalam dosa besar. Demikian juga orang yang
mengatakan wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza fadzaka kafirun bi mu'minun bil kaukab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang mengatakan kami dapat hujan karena bintang ini, karena bintang ini, kata Nabi, maka orang ini telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang. Kenapa? Karena ini kesyirikan. Maka dinamakan oleh Nabi dengan apa? Kekufuran. Ya, demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan baina syirki wal kufri tarkus salat. Antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Nabi menamakan meninggalkan salat dengan kesyirikan dan kekufuran. Berarti menunjukkan meninggalkan salat adalah dosa, dosa besar. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Laisal kufru ladzi tadhhabuna ilaihi." Ini bukan kekufuran yang kalian persangkakan. "Innama huwa kufrun duna kufrin." Ini adalah kufur kecil. Kufur apa? Asghar. Jadi seorang berhukum dengan hukum selain Allah, hukum asalnya adalah kufur kecil, kecuali dia meyakini bahwasanya hukum dia bisa menyaingi hukum Allah, apalagi meyakini hukum dia lebih baik daripada hukum Allah, maka ini kafir. Ya, maka ini kafir. Adapun kalau dia tidak meyakini demikian, maka ini adalah kufur kecil. Namun tatkala dinamakan dengan kufur, berarti dosa besar, berbahaya, terancam dengan neraka jahanam. Karena tidak semua maksiat dinamakan kufur. Saya ulangi, tidak semua maksiat dinamakan apa? Kufur. Tatkala ada kemaksiatan dinamakan dengan kekufuran, berarti ini dosanya dosa besar. Di antara maksiat yang dinamakan dengan kekufuran adalah mengingkari kebaikan suami. Sayang yang hadir bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu bisa kita bantah habis-habisan. Ibu-ibu cuma sedikit, tapi tidak apa-apa. Sedikit kita habisi aja. Maaf ibu-ibu ya. Jadi ini peringatan keras kepada ibu-ibu. Sampai dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja setelah salat, setelah khutbah Id, Rasulullah sallallahu alaihi maju berjalan bersama Bilal menuju barisan para wanita. Kemudian Nabi berkata, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa innakunna athara hatabi jahannam." Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Karena sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada yang bertanya, "Lima ya Rasulullah, kok bisa?" Karena kunna takfurna al-ashir wa tukthirna al-la'na, karena kalian suka banyak mengingkari kebaikan suami dan kalian suka mengumpat. Akhirnya para wanita tatkala sahabat segera melepaskan emas-emas mereka, anting-anting mereka, mereka bersedekah pada waktu itu. Karena di antara hal yang bisa menyelamatkan mereka adalah bersedekah. Kebanyakan wanita atau sebagian wanita ya pelit ya. Pelit, ingin beli ini, beli ini, beli emas, beli macam-macam untuk dia hiasi dirinya. Dia lupa bahwasanya hiasan tersebut tidak bermanfaat kalau dia masuk neraka jahanam. Kecantikannya tidak bermanfaat kalau dia masuk neraka jahanam. Kalau dia kufur kepada suami atau dia banyak mengumpat, maka ini sebab utama membuat dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena hak suami adalah hak terbesar bagi wanita. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau wanita sudah menikah, maka hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tuanya dalam hal urusan rumah tangga. Contoh, misalnya ayah dan ibunya ingin dia tinggal di kota ini, sementara suaminya harus kerja di luar kota dan minta istrinya ikut, maka pada saat itu dia harus lebih taat kepada suaminya daripada ayah dan ibunya. Kayak ini berkaitan dengan rumah tangga. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, maka saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Li idhami haqqihi 'alaiha. Karena begitu besar hak suami terhadap istrinya. Oleh karenanya, tatkala hak ini dilanggar, dinamakan oleh Nabi dengan kekufuran. Dinamakan oleh Nabi dengan apa? Kekufuran. Dan Ibnu Hajar berkata, perhatikan ini. Fa idza kafaratil mar'atu haqqo zawjiha wa qad balagha min haqqihi 'alayha hadhihi al-ghayah kana dhalika dalilan 'ala tahawuniha bi haqqillah. Jadi kata pada selain Allah, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Di sini Rasulullah menyebutkan Allah dan suami, Allah dan suami. Kata beliau, fa qarana haqqaz zauj 'ala zawja bi haqqillah. Ini berkata Ibnu Hajar. Maka Nabi menggandengkan hak suami dengan hak Allah. Fa idza kafaratil mar'atu haqqo zawjiha. Kalau ternyata seorang istri mengingkari atau tidak menunaikan hak suaminya, padahal kedudukan hak suaminya begitu tinggi, kana dalilan, ini menunjukkan dalil bukti bahwasanya dia menggampang-gampangkan hak Allah Subhanahu wa taala.
Seakan-akan Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya kalau Anda ingin mengambil barometer tentang kesolehan seorang wanita, lihat daripada bagaimana dia menjalankan hak suaminya. Saya katakan percuma seorang wanita kemudian hafal-hafal Quran, rajin sholat malam, kemudian rajin sholat duha, tapi sama suami kurang ajar. Ya, percuma. Kenapa? Karena hak yang paling utama adalah hak terhadap hak suaminya, sangat besar. Bahkan kalau boleh nyuruh sujud kepada suaminya, Nabi akan suruh sujud kepada suaminya. Maka kata Ibnu Hajar, kalau dia ternyata tidak menunaikan hak suaminya, ini dalil bahwasanya dia pasti meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya falidzalika utliqa 'alaiha al-kufru. Oleh karenanya dikatakan dengan kekufuran karena dosanya dosa besar. Karena dosanya adalah dosa besar. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil ya bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari tatkala membawa hadis ini maksudnya apa? Dia ingin menunjukkan bahwasanya amal termasuk dari iman. Selalu berputar sekisar ini karena dalam rangka membantah orang-orang Murji'ah. Imam Bukhari ingin mengatakan amal termasuk dari iman dan lawan daripada amal adalah lawan dari keimanan. Amal baik, taat kepada suami merupakan keimanan. Kufur kepada suami adalah kekufuran. Membantah suami, mengingkari kebaikan suami adalah kekufuran. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya amal termasuk dari iman. Paham ya? Jadi saya ulangi, Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menunjukkan amal bagian daripada iman. Hadis ini menunjukkan mengingkari kebaikan suami adalah apa? Kekufuran. Berarti lawan dari mengingkari kebaikan suami artinya apa? Bersyukur kepada suami, taat kepada suami. Di antara bentuk syukur kepada suami, taat kepada suami. Berarti lawan dari kekufuran artinya apa? Iman. Paham? Paham sisi pendalilannya? Saya ulangi lagi. Al-Imam Al-Bukhari seluruh hadis-hadis yang dia bawakan ingin menunjukkan bahwasanya amal bagian daripada iman. Namun hadis ini dalilnya bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwasanya mengingkari kebaikan suami merupakan apa? Kekufuran. Berarti kebalikannya, bersyukur kepada suami, taat kepada suami berarti bagian daripada keimanan. Berarti taat kepada suami bagian dari keimanan. Ini dalil kepada para wanita bahwasanya semakin mereka taat kepada suami, semakin mereka bersyukur kepada suami, tingkat iman mereka semakin tinggi. Dan mereka semakin membangkang suami, semakin kufur kepada suami, maka imannya semakin rendah. Dan sebab utama masukkan mereka dalam neraka jahanam adalah mengingkari kebaikan suami. Oleh karenanya Nabi contohkan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi tidak berucap dari hawa nafsunya. Kita beriman dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang dari wanita, salah seorang dari istri kalian, ya, setahun penuh, "Tsumma ra'at minka syai'an," kemudian dia melihat engkau melakukan satu kesalahan, "laqalat," maka dia akan berkata, "ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikanmu dan sama sekali darimu. Ini sering wanita seperti itu ya. Kalau suaminya sudah salah, dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Yang diingat kesalahannya. Ya. Makanya saya sering sampaikan, wanita itu punya hafalan yang kuat. Ya. Jadi kalau kita salah, kamu pernah begini. Waktu itu juga kamu pernah begini. Kamu juga pernah. Masya Allah, hafalannya kuat. Hafalan kesalahan-kesalahan apa? Suaminya. Ini enggak boleh seperti itu. Ya. Kita lupa, istri pernah gini, istri kita lupa ya. Karena kita banyak urusan ya. Mikir utang lah, mikir apalah, mikir macam-macam ya. Mikir poligami. Istri, ini perkataan Nabi. Ya. Jadi kalau sudah melihat kesalahan suami, tentunya tidak seluruh istri, tidak semua wanita. Nabi berbicara tentang kebanyakan wanita. Ya, ya kecuali wanita solehah, wanita solehah tidak demikian. Namun banyak wanita yang demikian. Kalau sudah melihat kesalahan suaminya satu, dia lupakan kebaikan yang lainnya. Dia mengatakan, "Kamu tidak pernah, kamu selalu mendahulukan orang tuamu daripada saya. Kamu tidak pernah sayang sama saya." Padahal orang tuanya apa yang dibelikan? Cuma sedikit. Sementara dia dibelikan emas, dibelikan gelang kaki, gelang tangan, ya gelang telinga, gelang hidung, semuanya dibelikan sama dia. Ibunya dibelikan apa? Enggak dibelikan apa? Sedikit mungkin gelang satu aja. Istrinya dibelikan mobil, tapi kalau sudah marah, "Kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya," misalnya ya. Kemudian juga misalnya seorang wanita marah-marah, mungkin suaminya lagi marah, kemudian dia
marah balik, dia mengatakan, kamu memang tidak pernah cinta kepada saya. Ini yang perkataan tidak pernah ini langsung masuk neraka ini. Karena melupakan kebaikan suami. Kamu tidak pernah cinta sama saya. Gimana tidak pernah cinta, anak kita sudah 7, dari mana datang anak-anak itu semua? Memang tanpa cinta datang sendirinya. Ini dari 1 sampai 7 semuanya karena cinta, makanya muncul 7 orang anak. Terus bilang tidak pernah cinta, gimana ceritanya? Jadi hati-hati ibu-ibu, kalau marah boleh marah, tapi jangan menggunakan kata-kata umum. Kamu tidak pernah sama sekali, ini bahaya, ini langsung masuk neraka, itu langsung nyemplung neraka jahanam. Ya. Seperti kata Nabi, kalau dia melihat kesalahan suaminya satu saja, dia berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ya ini. Ini namanya melupakan kebaikan suami. Inilah dosa besar yang menyebabkan wanita masuk dalam neraka jahanam. Bahkan kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara ini. Gara-gara ini. Enggak tahu suaminya setengah mati kerja ke kantor diomelin bos ya. Kemudian diomelin pelanggan misalnya, di bawah terik matahari sampai hitam legam. Kemudian pulang diomelin suami, diomelin istri. Ya. Subhanallah. Jadi seorang istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan lupa dengan kebaikan suami. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Sebelumnya al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadis ini juga, hadis tentang bahwanya wanita banyak masuk neraka jahanam karena kufur kepada kebaikan suami. Ini sering juga diulang-ulang oleh al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, sering diulang-ulang. Dan Ibnu Hajar, terkadang Imam Bukhari di antara cara dia ada hadis panjang dia potong awalnya, kemudian dijadikan satu hadis. Kemudian dia ulangi lagi sanadnya, dia potong tengah-tengah. Terkadang dia potong bagian akhir. Sebagian orang yang tidak paham menyangka ini 3 hadis. Padahal satu hadis yang dipotong-potong oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memandang ini diperbolehkan selama seorang paham tentang maksud dan tujuan hadis ini. Jadi Imam Bukhari sering memotong hadis, satu hadis ini dipotong jadi 3, satu hadis dipotong jadi 4, jadi 3, jadi 2. Kemudian dia bawa potongannya seakan-akan satu hadis, seakan-akan 3 hadis, padahal itu satu hadis. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, setelah saya teliti, ternyata hadis-hadis Sahih Bukhari jumlahnya tanpa pengulangan berjumlah 1513 hadis. 1513 hadis, inilah jumlah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari tanpa pengulangan. Dan di antara buku yang bagus tentang masalah adalah bukunya Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Syekh Sa'ad Asy-Syafri yang pernah ngisi di sini kan, sekarang menjadi anggota kibar ulama, menjadi penasihat raja ya, dan juga anggota kibar ulama, dan kemarin juga yang khutbah di mana, di waktu haji di Masjid Namirah ya, biasanya mufti yang berkhutbah, namun tahun kemarin yang berkhutbah atau haji kemarin yang berkhutbah adalah Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Dia punya buku tentang Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, dia tidak mengulang-ulangi hadisnya. Dia kumpulkan setiap hadis, dia tuliskan hadis ini di bab ini, di bab ini, di bab ini, di bab ini. Kata Ibnu Hajar, jumlah hadis-hadis Sahih Bukhari cuma 1513 hadis. Seharusnya kalau kita muhafal bisa. Seharusnya, tapi kita seharusnya enggak bisa. 1513 hadis ya. Satu tahun 365 hadis. Kalau kita hafal satu hari satu hadis, berarti berapa hadis? 5 tahun ya. 5 tahun baru selesai ngapal Sahih Bukhari. Kalau satu hari satu hadis ya. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah, sebagian ulama memandang bahwasanya Sahih Bukhari jumlahnya 4000, dan ini yang sering saya baca waktu saya belajar ulumul hadis, disebutkan Sahih Bukhari kalau diulang-ulang jumlahnya 7000. Kalau tanpa pengulangan jumlahnya 4000. Kata Ibnu Hajar ini kesalahan. Ini timbul kesalahan ini karena menyangka hadis yang dipotong-potong oleh Imam Bukhari adalah hadis yang berbeda-beda. Ternyata satu hadis dibagi 3. Setelah saya teliti, ternyata jumlah Sahih Bukhari, hadis-hadis Sahih Bukhari tanpa pengulangan 1513 hadis ya. Subhanallah, kita kalau mendengar cerita tentang para ulama, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, luar biasa ya. 1 juta hadis sudah maksudnya dengan berbagai macam jalan-jalannya. Imam Bukhari mengatakan, saya hafal 100 hadis sahih dan 200 hadis dhaif ya. Antum ya, berapa hadis? 5 hadis dhaif semua. Utlubul ilm walau bisin ya.
nuntutlah ilmu meskipun sampai negeri Cina. Hadis dhaif, hadis palsu. Apa yang kedua? Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umat ini apa? Rahmat. Hadis palsu lagi. Apalagi hubul watani minal iman. Cinta negeri adalah bagian daripada iman. Hadis dhaif. Apalagi yang keempat dan kelima kurang dua. Apalagi apalan ente? Jadi subhanallah, mereka memang dipersiapkan oleh Allah untuk membela agama ini. Kita apa yang bisa kita bela agama ini? Apapun yang bisa kita lakukan, ya, jangan kita anggap remehkan masalah surga, masalah Allah, masalah pahala, masalah Allah. Yang penting kita berusaha apa yang bisa kita sumbangsikan bagi agama ini. Taib. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, bab ke-22. Babun al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Bab nomor 22, bahwasanya maksiat-maksiat merupakan maksiat-maksiat yang dari perkara jahiliyah, ya, dan pelakunya tidak dikafirkan gara-gara maksiat tersebut kalau melakukan maksiat tersebut, kecuali dikafirkan kalau melakukan kesyirikan. Jadi Imam Bukhari sekarang membantah orang-orang khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kafir, ya. Imam Bukhari membantah bahwasanya orang-orang kalau melakukan kemaksiatan selama tidak melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka tidak bisa dikafirkan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Saya carikan hadisnya, ya. Kalau tidak salah hadis hadisnya, nomornya aja enggak apal apalagi hadisnya. Hadis nomor 18, ya, hadis nomor 18 yaitu hadis Ubadah bin Shamit. Nabi di akhir hadis mengatakan, ya, "Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah." Barang siapa melakukan dosa-dosa itu, yaitu berzina, mencuri, kemudian membunuh, ya, orang lain, kemudian Allah menutupinya, tidak ketangkap oleh pemerintah, fahuwa ila Allah, maka perkaranya kepada Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan dosa-dosa yang seharusnya ditegakkan hukum had, hukum hudud, seperti mencuri harusnya apa? Dipotong. Membunuh harusnya juga dibunuh. Berzina harusnya dirajam atau dicambuk. Jika dia melakukan dosa-dosa tersebut tidak ketahuan atau tidak ditangkap oleh pemerintah sehingga ditegakkan hukum had, maka orang ini kalau dia meninggal tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Sesuai dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Maka kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi berzina, meninggal dalam kondisi merampok, lagi ngerampok dibunuhin orang, lagi ngerampok ditembak polisi, lagi berzina kemudian jantungnya kambuh akhirnya mati, ya, ada orang lagi bentak-bentak ibunya kemudian meninggal dunia, ya, maka orang ini su'ul khotimah, tapi tidak bisa kita vonis pasti masuk neraka. Enggak ada orang mati bunuh diri, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak, belum tentu, ya, karena yang dia lakukan semuanya bukan kesyirikan, bukan kekufuran, maka perkaranya tahta masyiatillah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Maka tidak boleh kita vonis dia pasti masuk neraka. Kita bilang terserah Allah. Allah mau ampuni terserah, Allah mau azab terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Al-Bukhari, ya, maksiat selama bukan kesyirikan jika dilakukan tidak menjadikan pelakunya kafir meskipun dia jahat sejahat apapun. Dia korupsi, bunuh orang, ya, berzina, merampok, menipu, ya, dan lain-lainnya. Dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, dalilnya Nabi berkata, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Ini Nabi ucapkan kepada Abu Dzar. Jadi Abu Dzar pernah mencaci seorang sahabat yang lain, dia akan kita sebutkan. Maka Nabi berkata, innaka mru'un fika jahiliyah. Kau adalah seseorang dalam dirimu masih ada perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah, namun dia tidak kafir, dia seorang muslim, dia sahabat. Tetapi dalam dirinya ada perkara jahiliyah. Namun perkara jahiliyah ini tidak sampai pada kekufuran. Apa perkara jahiliyahnya? Dia mengumpat, mencaci dengan mencela ibu orang tersebut. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Paham maksudnya pendalilannya di sini?
Nabi ingin menyebutkan, Imam Bukhari ingin berdalil dengan hadis ini. Nabi berkata kepada Abu Dzar, sungguhnya pada dirimu ada perkara jahiliyah. Namun Abu Dzar kafir atau tidak? Tidak, dia sahabat mulia. Meskipun ada perkara jahiliyah, dia tidak kafir. Dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Bukhari, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan syirik di sini? Ya. Sebagian ulama di antaranya Ibnu Hajar berpendapat yang dimaksud dengan syirik di sini adalah kekufuran. Adalah apa? Kekufuran. Dan kekufuran itu lebih umum. Kekufuran bisa dengan kesyirikan, bisa dengan selain kesyirikan. Contoh kekufuran adalah misalnya membunuh Nabi. Membunuh Nabi kufur atau tidak? Kufur. Membunuh Nabi adalah kekufuran. Meskipun pelakunya mungkin tidak syirik. Contoh, seorang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka dia kufur meskipun dia tidak berbuat syirik. Contoh orang-orang Yahudi, ada orang Yahudi tidak berbuat kesyirikan, tetapi dia mengingkari kekufuran atau dia mengkufuri kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini tetap dikatakan kafir. Ya, kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun dia tidak syirik. Contoh seorang menghalalkan LGBT, menghalalkan perzinahan, maka orang ini kafir meskipun dia tidak berbuat apa? Kesyirikan. Jadi kekufuran lebih umum. Ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan syirik di sini maksudnya umum. Inna Allah la yaghfiru asyraka bi, artinya Allah tidak mengampuni kekufuran, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain kekufuran. Adapun selain maksiat-maksiat selain dari kekufuran dan kesyirikan, maka itu tidak menjadikan seorang kafir. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah azab. Di antara dalil bahwasanya kemaksiatan selain syirik tidak bukan merupakan kekufuran, firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah, dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fasammahum al-mu'minin, maka Allah menamakan dua kelompok yang sedang berperang sebagai orang-orang mukmin. Faham? Padahal membunuh orang mukmin lain kufur atau bukan? Kekufuran, tapi kufur asghar. Tadi kita sudah bilang sibabul mukmin fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin adalah kefasikan, membunuh orang mukmin yang adalah kekufuran, tapi kekufurannya kufur apa? Asghar. Di sini Allah sebutkan dua kelompok sedang bertempur berperang, Allah namakan mereka berdua dengan orang-orang beriman. Paham? Tetap dinamakan oleh Allah dengan orang beriman meskipun mereka saling bunuh-bunuhan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis nomor 30. Hadis nomor 30. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل. Kata Ahnaf, Al-Ahnaf bin Qais, sungguhnya aku pergi untuk menolong lelaki ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia ingin menolong Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal melawan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadi perang fitnah di antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka dia berkata, saya ingin menolong Ali bin Abi Thalib. Falaqiyani Abu Bakrah, ya. Maka Abu Bakrah bertemu denganku. Kemudian dia berkata, aina turid, kemana kau hendak pergi? Al-Ahnaf bin Qais ini bukan sahabat, tapi dia apa? Tabi'in. Dia tabi'in. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada antum, memang terjadi beberapa fitnah, ya, di kalangan para sahabat terjadi peperang di antara mereka. Contohnya perang antara perang Siffin, perang Jamal, ya, antara perang Siffin antara apa namanya Ali dengan Muawiyah, ya, terjadi peperangan, ya. Tetapi peperangan tersebut diikuti oleh segelintir sahabat. Sampai ada kalau tidak salah Syabi, saya lupa ulama mengatakan sahabat yang mengikuti dalam peperangan tersebut tidak lebih dari 30 orang, tidak lebih dari 30 orang. Hanya segelintir kecil, sementara sahabat ribuan. Sementara sahabat jumlahnya apa? Ribuan. Kebanyakan mereka menjauhkan diri mereka dari peperangan tersebut. Sementara orang-orang Syiah ingin menggambarkan, lihat sahabat saling bunuh-bunuhan. Tidak, yang ikut perang cuma sedikit, tidak banyak. Kebanyakan mereka menjauh dari peperangan. Di antara dalilnya ini,
waktu Al-Ahnaf bin Qais seorang tabi'in ikut serta dalam peperangan tersebut, ya, antara Ali dengan Muawiyah, maka Abu Bakrah sahabat Nabi bertemu dengan dia dan dia berkata, "Aina turid, ke mana kau hendak pergi?" "Ansuru hadzal rajul," saya ingin menolong Ali bin Abi Thalib. "Qala irji', pulanglah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima," kalau dua orang muslim bertemu masing-masing sudah bawa pedang, "fal qatil wal maqtulu finnar," maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. "Faqultu ya Rasulullah," kata Abu Bakar, "wahai Rasulullah, hadzal qatil," yang membunuh jelas masuk neraka, "fama balul maqtul," kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, "innahu kana harisan ala qatli sahibihi," dia tadi juga ingin bunuh saudaranya tapi dia sudah kedahuluan dibunuh. Baik, kita lanjutkan insyaallah, ya, habis salat isya kita lanjutkan hadis ini dan syarahnya insyaallah taala. Alhamdulillah ya ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'ala ridwani allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, ya. Jadi kita sampaikan tadi bahwasanya terjadi fitnah di kalangan para sahabat, terjadi, saya ceritakan secara singkat, terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Sederhana, jadi Utsman bin Affan terbunuh dan dengan cara orang-orang berkumpul kemudian berdemo di rumahnya, akhirnya menerobos rumahnya, akhirnya dibunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dan bunuh banyak orang beramai-ramai. Maka darah Utsman yang bertanggung jawab adalah walinya, dan walinya adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah yang berhak untuk menuntut pembunuh-pembunuh tersebut untuk ditangkap. Begitu Utsman meninggal dunia, maka kekhalifahan berpindah kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka timbullah perbedaan ijtihad. Muawiyah berada di Syam, sudah menjadi gubernur sejak zaman Utsman bin Affan. Maka Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menangkapi para pembunuh-pembunuh tersebut karena dia yang berhak memegang darahnya siapa? Utsman. Ali bin Abi Thalib punya ijtihad lain. Dia memandang bahwasanya kondisi negara belum stabil. Kondisi negara belum stabil. Kalau ditangkapin pembunuh-pembunuh tersebut, maka semakin kacau negara tersebut. Maksud Ali bin Abi Thalib, tunggu kondisi tenang, baru akan ditangkapi satu persatu. Kenapa? Karena yang melakukan pembunuhan banyak orang, beramai-ramai dan berbagai macam kabilah-kabilah. Dan ini kalau ditangkapi seluruhnya, maka berbahaya bagi stabilitas negara. Maka timbullah, ya, perbedaan di antara dua sudut pandang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sehingga akhirnya mereka bertemu dalam rangka untuk berunding. Maka Ali bin Abi Thalib mengirim utusannya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan Muawiyah mengirim Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ya. Intinya setelah mereka setuju dengan suatu keputusan, ternyata ada orang-orang Khawarij yang masuk di tengah saf mereka sehingga seakan-akan terjadi pengkhianatan, akhirnya terjadi peperangan. Oleh karenanya para ulama mengatakan kedua-duanya berijtihad, meskipun para ulama mengatakan ijtihad Ali lebih benar daripada ijtihad siapa? Muawiyah. Tetapi dua-duanya telah apa? Berijtihad. Dan kita tidak perlu ikut campur dengan urusan mereka, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu adalah umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka lakukan dan keburukan apa yang mereka lakukan. Serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya sampaikan, ya, bahwasanya banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kisah ini dengan riwayat-riwayat yang palsu, terutama yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah dengan sanad-sanad yang tidak jelas. Enggak usah jauh-jauh. Kalau ada kejadian, misalnya ada perkelahian di depan kita, di depan Masjid Astra, lalu orang berkelahi, kita dalam masjid langsung kita keluar, kita melihat perkelahian tersebut, coba berapa versi yang akan keluar, berapa versi yang akan keluar, padahal kita menyaksikan langsung. Belum kalau sampai ke Jakarta Selatan, baru di Jakarta Utara saja bisa berbagai macam versi, masing-masing menukil dengan pemahaman dia, ya.
apalagi cerita-cerita tentang perselisihan para sahabat. Maka tidak boleh kita menyampaikan kecuali dengan sanad yang sahih. Kalau tidak, maka tidak boleh kita terima, karena banyak orang yang hasud, banyak orang yang hasad yang juga meriwayatkan cerita tersebut sesuai dengan versi mereka, terutama yang benci para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian jadi perhatian kita bahwasanya dalam kejadian peperangan tersebut yang ikut serta dari kalangan para sahabat cuma sedikit, puluhan saja, sementara para sahabat ribuan. Kebanyakan para sahabat bahkan lebih dari 10.000 mereka waktu itu ada jumlah mereka. Kebanyakan mereka menjauh dari perseteruan tersebut, ya, jauh dari fitnah, hanya segelintir kecil yang ikut dalam fitnah tersebut, dan mereka berisytihad melakukan yang menurut mereka yang terbaik, ya. Oleh karenanya adapun pernyataan orang Syiah bahwasanya para sahabat setelah itu saling bunuh-bunuhan, seakan-akan semuanya ikut fitnah, itu tidak benar, itu tidak benar. Maka tatkala Al-Ahnaf bin Qais ingin masuk dalam kubunya Ali bin Abi Thalib, maka ditegur oleh Abu Bakrah. Ya. Maka Abu Bakrah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika bertemu dua orang Muslim, maka yang membunuh dan terbunuh di neraka. Aku bertanya, kalau yang bunuh jelas masuk neraka ya Rasulullah, bagaimana yang terbunuh? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh juga tadi mau bunuh saudaranya, tapi dia kedahuluan. Baik, hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya ini dua orang yang saling membunuh, dua-duanya dinamakan oleh Nabi dengan Muslim. Berarti kita tahu membunuh dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Benar, dia terancam neraka jahannam, dosanya besar, hukumannya berat, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Kata Allah, barang siapa yang bunuh seorang mukmin, maka balasnya neraka jahannam. Tetapi Allah tetap menamakan mereka berdua dengan apa? Muslim. Nabi menamakan dua orang tersebut dengan Muslim. Padahal Nabi memvonis dua-duanya masuk neraka. Namun tetap dinamakan apa? Muslim. Ini bantah tegas orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan orang melakukan dosa besar kafir dan pasti masuk neraka kekal selamanya di dalam neraka jahannam. Adapun hadis ini mengatakan orang Muslim bisa jadi melakukan dosa besar dan terancam dengan neraka jahannam. Ya. Jadi tetapi jangan dipahami hadis ini berarti kalau membunuh pasti masuk neraka. Jawabannya tidak. Ini hadis ancaman. Kita sudah bawakan kepada hadis Ubadah bin Samit tadi, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hukum hadnya seperti mencuri, merampok, membunuh, berzina, maka kalau ditutup oleh Allah, dia tidak bertobat, maka urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah adab. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Ya. Taib. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, yang pertama tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya membunuh dosa besar, terancam dengan neraka jahanam, tetapi pelakunya masih dinamakan sebagai seorang apa? Muslim. Pelakunya tetap dinamakan seorang Muslim, berarti dia belum kafir. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang terbunuh juga masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena ditinjau dari niatnya dan dia sudah berusaha. Oleh karena para ulama membedakan antara niat, antara azam dan antara usaha. Kalau niat terlintas ingin melakukan kemaksiatan, tiba-tiba terlintas ingin mencuri, ingin merampok, ingin membunuh, ingin berzina, kemudian dia tepis, dia tidak berusaha sama sekali. Kalau dia sudah bertekad, tekad tersebut tidak sampai, sudah azamnya kuat tetapi tidak sampai ada usaha, maka sebagian ulama mengatakan dia berdosa karena azamnya tersebut, dan sebagian ulama mengatakan tidak berdosa selama dia belum berusaha. Tapi kalau tekadnya sampai menimbulkan usaha, maka berhasil atau tidak berhasil tetap dapat dosa. Dalilnya ini, dia sudah bertekad dan sudah berusaha, makanya dia bawa pedang, itu sudah bentuk usaha. Dia yang ingin bunuh saudaranya, tapi dia kedahuluan apa? Terbunuh. Tetap dia juga masuk neraka. Karena niat dia sudah ingin membunuh saudaranya, dan dia sudah berusaha. Namun usahanya tidak berhasil, tetap saja dianggap telah melakukan. Faham? Contoh seorang ingin mencuri, maka dia ambil tangga, dia taruh di rumah orang, kemudian dia manjat, tahu-tahu tangganya patah, dia jatuh. Sudah kena dosa mencuri. Meskipun tidak berhasil apa? Mencuri. Ya. Contoh seorang sudah ingin melihat ya gambar porno di internet dan dia buka-buka ternyata di blok-blok ya. Sama, meskipun tidak terbuka tetap dianggap telah melihat apa gambar porno karena dia sudah berusaha. Buktinya dia sudah berusaha untuk membuka gambar-gambar tersebut. Ini sama saja dosanya karena dia sudah berusaha. Ada orang ingin mencuri kedondong ya. Tahu-tahu ketahuan sama pemiliknya. Ngapain kamu cari layangan? Buat apa? Buat rujak. Ya, ketahuan.
Cari layangan buat apa? Buat rujak ya. Buat rujak pakai layangan. Eh, cari kedondong berarti ya. Jadi ini juga ketahuan ya. Saya masih ingat ada dulu teman-teman yang masih zaman-zaman dahulu kala ya. Ada sebagian orang ingin mencuri di Irian sana, di Sorong. Mencuri, ditangkap sama teman-teman. Jam 3 malam ditahadang. Mau kemana kamu? Lari pagi. Oh, diajar sama teman-teman. Lari pagi jam 3 malam ngapain? Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kalau orang sudah berusaha, meskipun tidak berhasil, insya Allah dapat dosa. Sebaliknya juga, kalau dia sudah berusaha untuk kebaikan, tidak berhasil, tetap sudah dapat pahala. Contoh, seorang sudah daftar haji, sudah berusaha, kemudian sudah nyisikan uang, tahu-tahu dia meninggal dunia, dia sudah berusaha. Ya, dia sudah berusaha. Mudah-mudahan dia dapat pahala haji. Apalagi usaha tersebut merupakan kebiasaan dia. Ya, makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna bil Madinah rijalan masirtum tariqan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Kata Nabi SAW, sungguhnya di Madinah ya ada sekelompok lelaki yang tidaklah masirtum masiran, tidaklah kalian melewati satu jalan, tidak kalian melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka terhalangi karena ada udzur, ya. Karena kebiasaan mereka adalah ikut berjihad, namun kali ini mereka berudzur. Itu juga dianggap oleh Allah telah melakukan, namun mereka terhalangi dengan udzur. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal saleh, kita berusaha. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha, maka dinilai telah beramal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti kita enggak habis-habis. Kita lanjutin hadis terakhir ya. Saya enggak tahu jilid 1 habis berapa tahun ya. Padahal ada 26 jilid. Sampai mati mungkin enggak selesai Sahih Bukhari ya. Makanya kita agak cepat-cepat sedikit. Hadis ke-31. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Wasil an al-Ma'rur qala laqitu Aba Dzar biz-Zabdah bi-Rabadah. Aku kata Al-Ma'rur, aku bertemu dengan Abu Dzar di suatu tempat namanya Rabadah. Wa alaihi hullatun wa ala gulamih hullatun. Namun ada pemandangan yang aneh, yaitu kata Al-Ma'rur, aku melihat Abu Dzar memakai hula. Hula itu pakaian yang indah. Ada yang mengatakan hula itu pakaian yang baru. Ada yang mengatakan hula itu harus dua pasang atas dan bawah. Modelnya sama, itu namanya hula. Tidak dikatakan hula kecuali dua pasang pakaian. Atas bawah misalnya. Ternyata budaknya juga pakai pakaian yang sama. Budaknya pakai pakaian sendiri, tidak kebiasaan. Biasanya bos pakaiannya lain dengan anak buah. Bos tidak sama pakaiannya dengan supir. Majikan tidak sama dengan pembantu. Ini secara umum. Tetapi Abu Dzar bajunya sama dengan budaknya sama. Fasa'altu an dzalik, maka aku bertanya, kok bisa demikian? Abu Dzar cerita, ini sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Aku pernah mencela seorang lelaki, maka aku menghina, aku mencelanya dengan mencela ibunya. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau mencelanya dengan mencela ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sungguh pada dirimu ada perbuatan jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum, sungguhnya saudara-saudara kalian itu budak-budak kalian, adalah pembantu-pembantu kalian, Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, barang siapa yang saudaranya menjadi pembantunya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka berilah makan sesuai dengan apa yang dia makan. Walyulbishu mimma yalbas, maka berikanlah dia pakaian sesuai dengan yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghribuhum, dan jangan dibebani dengan sesuatu yang tidak mereka bisa lakukan. Fa in kallaftumuhum fa inuhum, kalau kalian bebani mereka maka bantulah mereka. Jadi Abu Dzar ya pernah melakukan kesalahan, dan disebutkan dalam sebagian riwayat yang diejek oleh Abu Dzar adalah Bilal radhiyallahu taala anhu. Namun riwayat tersebut munqati, terputus, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Namun saya bacakan riwayatnya. Ya, kata Nabi, asyatamta bilalan wa ayyartahu bisawda'i ummihi, bisawadi ummihi, apakah kau mencela Bilal dengan mencela ibunya karena ibunya hitam? Jadi Abu Dzar berkata, ya benas sawda, wahai putra wanita yang hitam. Ya, maka Nabi tegur, kenapa kau mencela dengan mencela ibunya? Qala na'am, ya saya mencelanya. Maka Nabi berkata, ma kuntu ahsabu annahu baqiya fi sadrika ya min umuril jahiliyah, aku tidak menduga ternyata masih ada sisa kejahiliahan dalam
dadamu syai'un wahai Abu Dzar. Fa'alqa Abu Dzar nafsahu bil ardi, maka Abu Dzar melemparkan dirinya di tanah. Tsumma wada'a khaddahu 'ala turab, kemudian dia meletakkan bibirnya di tanah. Wa qala wallahi la arfa'u khaddi, dan dia berkata demi Allah aku tidak akan mengangkat pipiku ya minat turab dari tanah, hatta yata'a Bilalun khaddi, sampai Bilal menginjak pipiku. Biqadamihi, dengan kakinya. Fawati'a khaddahu, maka Bilal pun menginjak pipi Abu Dzar. Jadi Abu Dzar merasa bersalah dan dia tidak merasa bertobat kecuali setelah diinjak oleh Bilal ya. Maka kemudian Nabi menasihati ya, kalaupun kalian punya budak ya, padahal Bilal sudah merdeka, Bilal sudah apa? Merdeka. Nabi mengajarkan, kalau kau punya budak, semuanya budak-budak kalian adalah khawalukum, adalah saudara-saudara kalian. Ini budak ya, apalagi bukan budak, hanya sekedar supir, hanya sekedar pekerja, maka mereka adalah saudara kita. Ikhwanukum, khawalukum, budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian, pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aidihim, Allah menjadikan mereka, menjadikan kalian menguasai mereka. Ya, barang siapa yang saudaranya menjadi pembantunya atau menjadi budaknya, maka berilah makan dengan apa yang dia makan. Maka seorang berusaha, kalau dia punya sufir, kalau dia lagi makan, ya, kalau memang bisa diajak makan barang di restoran sama dia, itu yang terbaik. Itu sunnah Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dia ajak pembantunya, pembantunya makan ya bersama dia ya. Ya, makan juga dari restoran ya, yang dia makan, suruh dia pesan sendiri. Jangan antum bawa ke restoran, antum pilihkan tempe goreng, sambal goreng. Jangan, suruh dia pilih sendiri. Dia juga tahu diri, masa dia mau pilih kambing guling, enggak mungkin. Ya, ya, tapi jangan juga ente pilihkan, biar dia pilih sendiri ya. Biar dia pilih sendiri. Ini menunjukkan kita menjalankan ya, sunnah Nabi SAW, karena mereka saudara-saudara kita. Ya, kebetulan Allah menjadikan kita berkuasa menguasai mereka, mereka dapat gaji dari kita, tapi itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, berilah makan dari apa yang kalian makan dan berilah pakaian dari apa yang mereka pakai. Maka diterapkan oleh Abu Dzar, makanya Abu Dzar waktu datang dengan budaknya, dia pakaikan baju yang dia pakai. Dan ini pemandangan yang aneh, ya. Masa majikan pakai baju yang sama dengan supirnya, ya. Oleh karenanya kalau antum jadi bos, kalau jadi bos, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Kalau jadi bos punya anak buah, tolong apa namanya layani mereka dengan baik ya. Kalau antum pergi ke luar negeri, jangan lupa belikan baju buat mereka. Kalau antum pergi kemana-mana, jangan lupa beli oleh-oleh buat mereka ya. Insya Allah niat kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga akan melayani dengan baik. Taib. Adapun kalimat sabab tu, aku mencelanya. Sabab tu diambil dari kalimat sab dengan tasdid ya sabku. Ada tasdidnya. Maknanya adalah al-qata, yaitu memutuskan. Ya. Ada yang mengatakan ma'khudhun minas sabah. Sabah, sab diambil dari sabah. Sabah itu artinya halaqatu dubur, yaitu lingkaran dubur, lingkaran dubur. Dinamakan perkataan yang buruk dengan sab ya, karena maksudnya adalah memutuskan orang yang dicela supaya dia terputus, akhirnya dia terpojokkan, terhinakan, atau maksudnya adalah membongkar aibnya, seakan-akan membongkar apa namanya, karena sab itu maknanya lingkaran dubur, sehingga perkataan yang buruk disamakan dengan lingkaran dubur karena seorang tatkala mengucapkan kata-kata yang buruk ingin membongkar aib orang yang dia cela, dan ini adalah pekerjaan atau perbuatan yang merupakan kefasikan. Kata Nabi, sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan bab ke 23. Hari ini berapa dapat berapa hadis? 29 ya 28 ya. 28 29 30 31 ya. 4 hadis ya. Lumayan 4 hadis ya. Tayib, ada yang bertanya saya persilakan. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri wanita tersebut akan patuh terhadap suami? Ini masalah gaib ya. Benar, kita menjalankan wasiat Nabi, kalau ingin mencari istri maka pilihlah sesuai dengan kriteria. Di antara yang pertama, wanita tersebut salehah.
bagaimana tahu dia soleha? Tanya teman-teman, suruh adik perempuan cek, suruh kakak perempuan cek, tanya teman-temannya kalau bergaul bagaimana, angkuh atau tidak, pemarah atau tidak, akan dikenal, diketahui dengan dari teman-temannya. Ya. Cek tidak jadi masalah. Ya. Ternyata soleha, tidak suka marah-marah, nurut. Kemudian cek juga kecantikannya. Kalau cantik maju, kalau enggak cantik mundur. Kalau enggak suka jangan nekat ya. Kalau enggak suka jangan nekat. Karena kalau ente enggak suka ente nekat, ente mendolimi dia. Ya. Kalau ente tidak suka, ente suka tampar, ente suka marah, pelit dan macam-macam. Kenapa enggak cinta? Ya. Ya. Bisa jadi cinta datang belakangan, bisa jadi enggak datang-datang, repot. Jadi lihat dulu, sunnah ngelihat kalau suka maju. Ya. Kemudian yang ketiga misalnya berusaha cari yang gadis ya. Karena gadis belum punya banyak pengalaman. Jadi Anda akan menjadi cinta pertamanya. Tapi kalau sudah pernah pacaran, sudah pernah menikah, mungkin Anda adalah cinta yang ketujuh. Jadi lain kalau kita cinta pertamanya dengan cinta yang ketujuh ya. Tapi kalau janda juga tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam istri-istrinya semuanya janda kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, apalagi kalau banyak kemaslahatan. Ada janda yang agresif, ada janda yang tidak agresif. Ya, justru dia malah karena mungkin mengalami kehidupan yang susah, maka dia berharap punya suami apapun modelnya, tidak jadi masalah. Yang penting suami itu bisa mengayominya ya. Jadi lihat-lihat juga, ada janda yang agresif ya, ada yang tidak. Ya. Tergantung antum senang yang mana, yang agresif atau yang tidak ya. Kemudian apalagi yang lain? Yang lainnya lihat keluarganya. Kalau ternyata orang tuanya baik-baik, ipar baik-baik, sudah pada ngaji misalnya, makanya lebih utama. Ya, karena mereka lebih ngerti tentang agama. Ya. Kalau keluarganya tidak ngaji, biasanya anaknya orientasinya dunia, repot. Ya. Makanya kalau nikah dengan adik teman atau kakaknya teman, ya, atau ibunya teman, ya, atau anaknya teman, ya, bagus. Karena teman kita sudah ngaji, kita kenal sama dia. Ada apa-apa kita bisa curhat sama dia, bisa saling bantu membantu. Ya. Itu di antaranya. Kemudian juga lihat kesuburannya, lihat dari apa namanya kakak adiknya subur gak anak-anaknya. Kalau anaknya banyak berarti ini semua ciri-ciri yang dianjurkan dalam apa syariat ya. Tapi ini semua kan hanya usaha. Ya. Antum sudah kemudian oke, semuanya nilai 9. Begitu nikah ternyata malam kedua dilempar sama istri, repot, ya repot. Ya itu di luar dugaan. Yang penting antum sudah berusaha, antum sudah istikharah. Kata para ulama, la nadama ma'al istikharah. Kalau sudah istikharah tidak ada penyesalan. Antum sudah istikharah, sudah berusaha, ternyata dapat istri modelnya begini, anggaplah itu ujian hidup. Jalani. Kalau tidak mampu, cerai. Kalau mampu diperbaiki meskipun bertahun-tahun, bisa. Ada sebagian istri yang awalnya suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, tapi suaminya bertahan, akhirnya jadi istri yang sangat soleha. Ada seperti itu. Ini bukan cerita omong kosong, ini beneran. Ya. Oleh karenanya, yang penting antum ikut prosedur. Adapun mengatakan bagaimana cara mengetahui wanita tersebut akan patuh, ya itu saya juga nggak tahu. Ya. Itu urusan yang gaib dan kebanyakan ciri-ciri wanita yang sesungguhnya baru nampak setelah menikah. Bisa jadi juga kalau kita menikah dengan istri yang soleha, kalau kita tidak jaga baik-baik, dia bergaul, salah nonton, salah ini, salah teman Facebook, rusak juga. Bisa jadi. Ada saya punya teman, menikah dengan istrinya sudah puluhan tahun, sudah punya anak, sudah besar-besar daripada nikah. Istrinya sudah 40 lebih, bercadar, tahu-tahu main Facebookan, kemudian bergaul sama orang siapa, rusak akhirnya. Hanya rusak, tidak cinta lagi pada suaminya, akhirnya minta cerai, ini cerai. Dahulunya soleh, hidup susah, mau sekarang tahu-tahu berubah gara-gara salah pergaulan. Ustaz, bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan dhaif bagi orang awam agak sulit? Orang awam enggak bisa ya. Maka tinggal tanya saja sama ustaz atau baca di buku-buku ulama, nanti ulama ada yang nulis hadis dhaif atau hadis sahih. Kalau orang awam enggak bisa tahu. Apabila ada seorang muslim yang sedang kesulitan keuangan, namun ia tetap memaksakan dirinya untuk berinfak walaupun hatinya berat dalam berinfak. Karena ia mengejar faedah-faedah bersedekah,
yang dijanjikan seperti hadis Amr bin Yasir tadi. Apakah hal tersebut dibolehkan bersedekah harus 100% keikhlasan? Ya kalau memang kondisinya darurat ya, dia sudah sama sekali tidak punya apa-apa hanya buat makan ya sudah jangan berinfak ya. Tapi kalau menurut saya bukan dia masih bisa menyisihkan sedikit meskipun dalam kondisi sulit, tapi masih bisa bersedekah maka sedekah. Ya. Tapi kalau benar-benar tidak ada uang cuma 10.000 buat makan sama anak istri, infak 5.000 dia makan istri nggak makan ya repot jangan. Ya sudah infak sama istri. Infak sama istri. Anggap saja itu infak bagi keluarga. Ya. Kalau memang kondisinya sudah darurat. Tapi kalau kita kasih makan anak istri masih ada tersisa meskipun sedikit, infakkanlah. Infakkanlah. Bagaimana membuang daging yang tumbuh dari makanan yang haram? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulul lahmin nabata an suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih utama untuk menyentuhnya. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan makan yang halal maka insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita ingin membela diri dari penyerangan, namun kita membunuh penyerang tersebut? Tidak apa-apa, ya. Ini berarti kita menyerang dengan kebenaran. Ada perampok ingin mencuri harta kita, kita lawan. Kalau kita mati masuk surga, kalau dia mati dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, ada orang yang mengambil hartanya dia bela, maka dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi, ada orang yang perkosa istrinya ingin membunuh anaknya dia lawan, dia mati maka dia mati syahid. Kalau dia mati masuk neraka, kita enggak apa-apa karena dia i'tada alaina, karena dia melakukan pelanggaran terhadap kita. Bagaimana cara berzikir Nabi? Apakah menggunakan ruas-ruas jari atau menggunakan jari? Wallahu a'lam bishawab ya, tetapi Rasulullah SAW mengatakan suruh berzikir dengan menggunakan jari-jari. Fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Kata Nabi karena jari-jari tersebut ya akan dibuat berbicara pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita berzikir dengan jari-jari tersebut ya. Bagaimana menjawab syubhat orang yang mengatakan bahwa Mufti Mekah Syekh Zaini Dahlan menyesatkan dakwah Syekh Abdul Wahab? Dia juga dibantah oleh yang lain ya. Ya. Apakah semua tuduhan kita terima? Ya. Dia tuduhannya apa? Ya, dia juga dibantah sama judulnya apa itu? Syanatul Insan min waswasati Dahlan. Menjaga manusia dari waswasnya Dahlan ya. Dibantah juga sama orang ya. Tinggal kita baca keduanya ya. Yang benar tidak semua orang dituduh maka kemudian tuduhan itu benar. Ya. Bukankah orang-orang Wahabi dituduh dengan tuduhan yang tidak benar? Dituduh bahwasanya mereka mengkafirkan kaum muslimin, dituduh mereka menghalalkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Mana benar itu? Omong kosong ya, omong kosong ya. Adapun kalau mengatakan Syekh Abdul Wahab dituduh ya, ada orang menuduh ya, banyak juga yang dituduh. Kalau setiap orang menuduh kita benarkan ya, habislah para ulama. Ibnu Taimiyah dituduh dengan tidak, tuduhan yang tidak-tidak. Imam Syafi'i dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Imam Ahmad dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Imam Abu Hanifah dituduh yang tidak-tidak. Kalau setiap orang menuduh kemudian kita benarkan, habislah ulama di dunia ini. Ya. Lihat tuduhannya apa, buktinya apa. Ada yang membantah, ada yang bela, itu biasa. Kemudian mengatakan Mufti Mekah menuduh, mengatakan sesat. Apakah ente benarkan? Berarti ente ikut menuduh, menyesatkan. Oh, apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Bertanggung jawab anda pada hari kiamat kelak. Anda tidak berterima kasih kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah dia berdirilah negara Arab Saudi alhamdulillah yang sampai sekarang satu-satunya negara yang menegakkan syariat Islam ya. Ya alhamdulillah pelayanan luar biasa membantu di sana sini ya. Itu di antara buah dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kalau anda mengatakan dia sesat silakan itu hak anda. Nanti anda akan bertanggung jawab berhadapan ini pada hari kiamat. Adapun dalilnya karena ini mengatakan sesat oh. Oh, adiknya mengatakan sesat. Terus kalau kakak saya bilang saya sesat, kemudian saya jadi sesat. Bapak saya bilang saya sesat, jadi sesat. Paman saya bilang saya sesat, jadi sesat. Abu Lahab mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat, kemudian kita mengatakan Muhammad sesat, ya. Tidak bisa demikian. Itu namanya bukan dalil, ya. Itu namanya provokator seperti itu.
Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.